panjenengan? Kulo Dwi Cahyono. Kok sakit namanya Dwi Cahyono? Panjenengan kan orang Papua. Ya, di Karawang Jawa. Oh, Karawang Jawa. Ya. Wis pernah nang Jawa awakmu? Ya, durung pernah. Durung pernah? Ya. Oh. Pengen enggak ngelihat Jawa kono? Ya, pengen. Berarti awakmu nganggap wak angkatmu itu wis dadi wong tuwa dhewe saiki ya? Ya, tak anggap kaya wong tuwa kandung dhewe. Bahasa sehari-hari awakmu nggo basa Jawa? Ya, ben mamang nggo basa Jawa lek. Kula badhe nepangaken nami kula Dwi Cahyono, kula asale saking bla 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 ngeten. Saget mboten? Siap, nami kula Dwi Cahyono, asal kula tekan Mapi. Kok saget wong Jawa niku ngopeni panjenengan? Siap, kula ninggal. Oh. Terus? Terus kula diangkat dadi anak kandung wong Jawa. Oh. Tetanggaan kok mereka? Ya, tetangga. Merasa bangga saya bisa lulus menjadi prajurit TNI AD. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kedua orang tua angkat saya yang telah mengangkat saya sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga saya besar, sehingga saya bisa menempuh pendidikan dari tingkat SD hingga ke tingkat SMP hingga ke tingkat SMK, hingga saya bisa menjadi prajurit TNI AD. Dari awal Pak, kasihan juga. Ada yang cintia itu, jadi saya merawat mulai umur 3 hari Pak. Sekarang saya besarkan, saya sekolahkan, saya cinta supaya jadi orang namanya, apalagi cinta-cintanya ingin jadi tentara gitu Pak. Ya kita, ya kebetulan dari pihak Purami bisa menerima pendaftaran ini, bisa lolos, ya, jadi banyak terima kasih Pak. Terima kasih. Thank you.